Ya, pemirsa, kebakaran menimpa gudang toko bahan bangunan di Surabaya, Jawa Timur. Iya, dan pemirsa, 22 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Kobaran api membakar gudang toko bahan bangunan di Jalan Praben Wetan Gang 5, Surabaya, Jawa Timur hangus terbakar malam tadi. 22 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Saat terjadi kebakaran, gudang dalam kondisi terkunci karena seluruh pegawai telah pulang kerja. Penyimpanan bahan bangunan. Oh, penyimpanan bahan bangunan. Ya. Tadi sebelum terbakar terdengar letusan. Letusan mungkin catnya. Catnya. Iya, cat ada, kontainer ada. Waktu kejadiannya sudah pulang itu tutup gudangnya. Oh, gudangnya tutup. Dan lampu mati loh. Lampu mati ya? Di pusatnya. Karena kondisi gudang terkunci, petugas pun sempat kesulitan memadamkan api. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk menjangkau titik api dengan merusak pintu gudang. Gudang yang berisi bahan mudah terbakar seperti cat dan thinner ini membuat proses pemadaman lebih lama. Ada api yang besar, mobilnya tuh saya kan juga jadi juga ada mobilnya. Saya amankan, saya dorong ke luar ke Bali waktu semua ya sana. Mobil. Yang terbakar bagian mana, Pak? Bagian tengah. Itu isinya apa? Ya? Bapak lihat isinya apa? Kalau nggak salah itu, thinner cat-cat itu. Peristiwa kebakaran ini membuat warga sekitar panik. Sejumlah mobil dan sepeda motor pun turut diamankan penghuninya. Saya maju lagi, Bos. Bos. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun aliran listrik di sekitar lokasi kebakaran sempat dimatikan serta sejumlah akses jalan ditutup. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran kini masih ditangani Polsek setempat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan.